lampu hijau nih. Ini panas banget cuacanya, sangat dingin. Langsung aja kita cobain deh di sana. Let's go. Nah, kita lagi di Es Butun Hijau nih, jajanan kaki lima rasa bintang 5. Nah, kita mau pesan nih Es Butun Hijau berapa satunya nih, Kak? 7.000. Boleh pesan 6. 6. Ini Es Butun Hijau nih bahan-bahannya apa sih, Kak? Ini agar-agar. Boleh lihat? Aduh. Agar-agar. Apa sih itu? Ini puding. Puding. Puding apa nih, Kak? Susu. Iya. Oh, punya susu. Habis itu? Ini mutiara. Mutiara. Ini rumput laut. Rumput laut ya? Iya, ini biji selasih. Biji selasih? Iya. Terus ini? Ini air gula. Air gulanya. Susu sama ini. Apa nih? Sama ya. Sirupnya. Oh, sirupnya. Ini kok bisa namanya Butuh Hijau nih? Kenapa sih, Kak? Tahu. Pokoknya emang nama itu kan Butuh Hijau ya? Iya. Ini katanya mau buat ini. Ini segini banyak bisa untuk berapa gelas ya, Kak, biasanya? Itu sih tergantung gelas sih biasanya. Nah, berapa gelas biasa satu hari? Paling 60 lebih. 60 lebih ya? Iya. Agar-agarnya. Ini puding susunya nih. Udah dipotong kecil-kecil gini kayaknya. Iya. Ini kalau di sini Kakak bukanya jam berapa sih biasanya? Jam 9.30 udah buka. Tutupnya? Tutupnya kadang jam 5, kadang jam 6. Oke. Boleh minta dikit enggak? Takut nih. Nah, terakhir ini biji selasihnya kayaknya.
terakhir diberi susu. Ini sirupnya sirup apa nih, Kak? Pandan ya? Bukan, dia pesan langsung dari... Oh, pesan langsung iya. Gitu ya? Nah, ini udah dibungkus. Tinggal dicobain. Berapa totalnya, Kak? Cobain dulu. Oke. Nah, ini es putu hijaunya udah jadi, kita bakal cobain ini. Masih banyak nih, Kak, ya? Iya. Oke, ini kakaknya nih yang jualan. Sip. Teman sobat sore kuliner, ini dia es putu hijaunya. Langsung aja kita coba ya. Nah, ini es putu hijau ini kita tanya kakaknya, kakaknya nggak tahu nih alasan namanya putu hijau. Jadi kita cobain aja langsung ya. Ini satu gelasnya harganya Rp7.000. Ini isiannya ada agar-agar, puding, mutiara, selasi, sama rumput laut. Sama sirupnya ini buatan sendiri. Ini kita harus pakai sendok untuk ambil isian. Aduh, sendoknya hilang, teman-teman. Jadi aja. Oh, ini ada sendok. Oke. Nah, ini isian ini. Wah, ada rumput laut, selasi, dan saya kira tadi ini sirupnya sirup pandan, ternyata bukan ya. Rasanya itu baru pertama kali saya rasa di sirup. Jadi sirupnya ini buat sendiri. Krenyus-krenyus gitu ya. Ini ada juga pudingnya. Ini sekali sendok nih ada pudingnya, ada juga agar-agar, ada mutiara dan selasihnya. Langsung aja kita cobain. Suaranya agak berisik karena di sini nih jalur padat lewat terus.
seger banget teman-teman untuk siang hari gini, panas-panas. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Untuk ngilangin dahaga itu mantap, cocok banget. Oke teman-teman yang mau beli bisa nih gerobak ini. Lokasinya di Jalan Siantan sih biasanya orang nyebutnya. Harganya Rp7.000 aja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye.